Paham ya anak-anak, angka 7
menempati satuan. Angka 3 menempati puluhan dengan nilai angka 30. Angka 2 dengan nilai tempat ratusan dan nilai angkanya 200. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.